Longsor tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, meninggalkan trauma bagi korban yang selamat. Saat ditemui di RSUD Arosuka Kabupaten Solok, salah seorang korban selamat Rizky Afrikul Putra mengatakan bahwa menjelang kejadian dirinya sempat beristirahat menunggu hujan reda. Setelah hujan reda baru masuk kembali ke dalam lubang tambang untuk mengambil bahan satu orang satu kali, dikatanya, Senin, 39.3024. Rizky menyebut, saat kejadian ada rekannya yang mengatakan awas ada reruntuhan. Pas baru membalikan badan, longsoran telah datang dan menimbun dirinya bersama rekan-rekannya yang sedang berada di dalam lokasi tambang, terang Rizky. Rizky menyebut dirinya bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk bertahan sampai tim melakukan evakuasi. Saya bekerja sekitar 1 tahun dan lokasi tambang itu menggunakan dompeng, pungkas Rizky. Bekerja berhari-hari menyusuri hutan. Kisah pilu datang dari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, di mana aktivitas tambang emas berujung duka setelah terjadi tanah longsor pada Kamis, 26 September 2024. Sebanyak 25 penambang menjadi korban tertimbun material longsor. Dari jumlah tersebut, 13 orang dinyatakan meninggal dunia dan 12 lainnya selamat. Terus di istirahat, siap menurun hujan itu rado, baru masuk, tapi emang dia bahan itu sekali suram. Tahu-tahu ada kawan yang membawaan awas bukan awas kecil itu terdengar suara gemuruh kencang itu ketinggian tebingnya itu tinggi sekitar berapa meter deh kalau tinggi tidak warna tinggi apa lagi itu agak dalam banjir di lokasi banjir tidak banjir apa tidak tanah seketek itu tebingnya setinggi 5 kan. Nah di dekat Rizky ada berapa orang waktu itu teman Rizky? Banyak, Pak. Sekitar berapa orang? Garang-garang 25 orang. 25 orang. Nah, setelah kejadian Rizky lari atau sadar, Pak? Oh, tertimbun atau langsung? Langsung timbunnya, Pak. Tertimpa reruntuhan itu Rizky. Hitungan detik berarti ya. Hitungan detik. Iya, kita bayang enggak dapat kan. Awas cek kawan kan. Langsung awas kecek kawan itu bawa. Karena nengok ke belakang memang. Bila tiba, balik. Ya pasrah nih. Mudah-mudahan kami kalau dapat program kulai di 2000 panjang lah hilang. Yang pertama mengevokasi siapa ki? Apakah teman-teman di situ atau gimana? Iya pak. Teman-teman di situ ya. Rizky sendiri sudah lama bekerja di situ ki? Paling setahun. Baru setahun ini ya. Cuma yang tidak jam hilang baru sekali ini. Berarti itu lubang pakai dompeng atau ada pakai ekskavator atau bagaimana? Dompeng. Lubang dompeng ya. Kayak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.